Ledakan terjadi di Rumah Sakit Semen Padang, Kota Padang, Selasa 30 Januari 2024. Insiden ledakan terjadi diduga berasal dari pipa pendingin ruangan. Sebuah video memperlihatkan kepanikan yang terjadi di RS tersebut. Berdasarkan informasi, tidak ada korban jiwa dalam insiden ledakan itu. Namun, proses evakuasi terhadap pasien rawat inap dilakukan ke rumah sakit terdekat.